Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Omar. Semalam, mata wang Eropah terus mendapat nilai berbanding dolar Amerika Syarikat. Walau bagaimanapun, saya menjangkakan momentum terbalik pasangan itu akan gagal. Euro disokong oleh data kukuh mengenai inflasi di kawasan Euro. Menurut anggaran akhir dari Eurostats, inflasi tahunan mencapai 8.6% sebulan lepas, meningkat daripada 8.1% pada bulan Mei dan sejajar dengan konsensus. Berbanding bulan sebelumnya, harga pengguna naik 0.8%. Semua ini dijangka memaksa Bank Pusat Eropah bertindak lebih agresif untuk memerangi inflasi yang melonjak. Berdasarkan latar belakang ini, permintaan untuk aset berisiko semakin meningkat. Lebih-lebih lagi, pembetulan dalam euro telah lama tertangguh. Sekarang, kenaikan harga menyasarkan pada rintangan baru 1.0265. Bagi pound British, ia juga melantun ke kawasan 1.2030. Data semalam mengenai pasaran buruh UK memberikan keputusan yang bercampur baur. Di satu pihak, laporan pekerjaan itu mengecewakan. Sebaliknya, statistik menunjukkan kekuatan pasaran buruh Britain dalam keadaan ekonomi semasa. Di tengah-tengah inflasi yang tinggi, pengangguran UK malah jatuh, tuntutan pengangguran menurun dan bilangan kekosongan pekerjaan meningkat. Kelembapan dalam pertumbuhan gaji mungkin sedikit sebanyak mengurangkan tekanan inflasi. Walau bagaimanapun, kerajaan British bercadang untuk menawarkan kepada berjuta-juta pekerja sektor awam dengan kenaikan gaji secara purata 5% yang mungkin menyebabkan kenaikan harga pengguna yang berterusan. Dalam kes ini, Bank of England juga akan terpaksa mengambil langkah yang lebih agresif dalam usaha menentang inflasi yang melambung tinggi. Kalender makroekonomi hari ini termasuk data tentang harga pengguna UK. Indeks harga pengguna tahunan dijangka melonjak daripada 9.1% kepada rekod baharu sebanyak 9.3%. Pada asas bulanan, harga pengguna dijangka meningkat sebanyak 0.7%. Baiklah, kita akan lihat. Jelas sekali inflasi akan terus meningkat. Jika penunjuk melonjak kepada 9.5% hingga ke 9.6% tahun ke tahun, pound British kemungkinan besar akan meningkat di tengah-tengah jangkaan kenaikan kadar faedah selanjutnya oleh Bank of England. Bagaimanapun, krisis kos sara hidup di Britain mungkin akan menyekat selera pelabur, sekaligus menghalang pound sterling daripada memperoleh momentum menaik yang kukuh dalam masa terdekat. Di samping itu, pedagang mungkin memberikan perhatian terhadap harga pengeluar Jerman dan ucapan oleh wakil Bank Pusat Negara tersebut. Pada separuh kedua hari ini, wajar sekiranya kita memberikan perhatian terhadap statistik mengenai jualan rumah sedia ada dan inventori minyak mentah di Amerika Syarikat. Walau bagaimanapun, laporan ini tidak akan memberi kesan yang teruk terhadap pasangan mata wang. Sekarang mari kita lihat pada carta dagangan 1 jam dan pertimbangan pasangan euro dolar dari sudut teknikal. False breakout di 1.0265 akan mencipta isyarat jual. Dalam kes ini, euro akan turun sehingga 1.0208. Jika harga tetap di bawah tahap ini, kemungkinan besar ia akan menuju sehingga 1.0168 dan 1.0127. Pada tahap 1.0127, terdapat kemungkinan untuk pembelian di rebound. Pada tanda 1.0168 atau 1.0208, pembelian boleh dipertimbangkan hanya di tengah-tengah false breakout. Sebagai alternatif, jika euro menembusi 1.0265, kemudian bersatu di atas tahap ini dan kemudian mengujinya dari atas ke bawah, maka jumlah pembelian akan meningkat. Oleh itu, pasangan itu akan berpeluang untuk meningkat sehingga 1.0321 dan 1.0374. Pada tahap 1.0374, saya cadangkan untuk membuat penjualan di rebound. Penjualan di 1.0321 akan relevan sekiranya berlakunya false breakout. Bercakap pula tentang pound British, ia terus didagangkan ke atas. Hari ini, kenaikan harga mungkin akan berusaha sedaya upaya untuk menolak harga melebihi paras tertinggi semalam. Jika harga mengatasi dan bersatu di atas 1.2040, di tengah-tengah data optimis tentang ekonomi UK, isyarat beli akan muncul. Dalam kes ini, pound sterling dijangka meningkat sehingga 1.2081 dan 1.2119.
pada tahap 1.2119, pedagang mungkin akan membuat penjualan di rebound. Penjualan di 1.2081 atau 1.2040 boleh dibuka hanya sekiranya berlaku false breakout. Jika harga turun berikutan statistik UK yang redah, false breakout di 1.2002 akan mencipta isyarat beli. Walau bagaimanapun, jika pound sterling gagal untuk melantun daripada tanda ini, ia adalah satu keputusan yang bijak untuk menangguhkan pembelian sehingga harga mencapai 1.1965 dan 1.1925. Pada tahap 1.1925, terdapat kemungkinan untuk membeli pasangan tersebut di rebound. Pembelian di 1.1965 boleh dipertimbangkan hanya di tengah-tengah false breakout. Sekiranya penurunan harga dapat menguasai semula 1.2002, pasangan pound dolar akan terperangkap dalam julat sisi lebar, iaitu dari 1.1925 sehingga ke 1.2040 dengan tahap 1.1965 bertindak sebagai garis tengah. Kemungkinan besar penjual akan menyasarkan pada tanda 1.1925 di mana saya akan cuba membeli pasangan itu di rebound dengan tujuan untuk membuat pembetulan intraday 30 sehingga ke 35 pips. Sekian video analisis dari saya, Hafiz Omar.